Nah guys, coba kalian ingat-ingat dulu siapa orang pertama yang berteman dengan kalian di Roblox. Dan saat itu kalian ketemunya di game apa? Ada yang masih ingat? Coba kalian komentar di bawah ya. Atau mungkin kalian memang gak punya teman. Oke, jadi sebelumnya saya juga mau cerita nih. Jadi saya itu join Roblox sejak tahun 2020 yang lalu pada era pandemi. Dan singkatnya di Roblox gua ketemu orang random yang tiba-tiba menyapa gua. Dan dia langsung ngajakin saya berteman. Karena katanya dia juga baru di Roblox dan gak punya teman mabar juga. Nah, nama dia adalah Yudi Rattle dan dia berumur 17 tahun. Dan ya, akhirnya kita pun berteman dan sering mabar bareng. Tapi dari awal gua berteman dengan si Yudi Rattle ini, entah kenapa dia tuh udah kelihatan kayak pendiam banget dan kayaknya punya banyak masalah gitu. Karena dia juga sempat bilang ke gua bahwa dia ini sering sakit-sakitan sehingga membuat dia kadang jarang aktif di Roblox. Nah, hingga sampai sekarang si Yudi ini udah benar-benar nggak aktif lagi sampai saat ini. Dan gua nggak tahu kemungkinan apa yang terjadi hingga membuat dia udah nggak aktif di Roblox lagi. Jujur di sini gua sangat sedih karena dia merupakan teman yang benar-benar menemani gua dari awal-awal bermain Roblox. Dan mungkin sama seperti kalian yang pada saat awal-awal bermain Roblox, pasti seenggaknya punya juga beberapa teman yang mungkin mengingatkan kalian pada saat awal-awal bermain Roblox. Nah, coba yang masih ingat teman pertamanya di Roblox, silakan kalian komentar di bawah ya. Jujur, aku juga udah lupa sih bang, tapi kalau nggak salah namanya itu Asep. Nah, baru saja beberapa hari kemarin, saya juga mendapatkan sebuah video sedih di YouTube Short. Di video tersebut memperlihatkan ada seseorang yang juga mempunyai teman di Roblox. Namun tanpa sepengetahuannya, ternyata teman baiknya ini sudah menuliskan pesan terakhir di biodatanya di Roblox. Dia menuliskan kalimat, "My kanker won guys, goodbye," atau "Kanker saya menang guys, selamat tinggal." Dan benar saja temannya ini sudah tidak pernah aktif di Roblox lagi, diduga karena penyakit kanker yang dideritanya. Nah, video ini pun kemudian viral dan menuai banyak simpati dari para pemain Roblox. Tapi mungkin temannya ini juga dikira bercanda gitu kan? Dikira tulisan kena kanker itu cuman buat prank saja, ternyata beneran dong. Nah, coba periksa status teman baik kalian di Roblox. Apakah ada yang menuliskan status atau kode-kode isyarat di bio mereka? Ada nih bang, teman saya. Tapi statusnya, give me Robux please. Waduh, itu sih ngemis namanya woi. Nah, tapi memang kasus-kasus seperti ini tuh udah banyak terjadi di Roblox. Banyak para pemain Roblox yang menuliskan isyarat-isyarat aneh di bio profil Roblox mereka. Ada yang nulis mati, ada yang nulis selamat tinggal, dan lain-lain. Bahkan ada juga yang nulis lagi di planet Pluto. Nah, tapi memang ya guys ya, akhir-akhir ini pun entah kenapa banyak juga teman-teman saya yang juga udah jarang aktif lagi di Roblox. Baik itu teman-teman yang lama ataupun yang baru. Dan bahkan udah ada yang bertahun-tahun dari pertama ketemu gak pernah aktif lagi di Roblox. Dan apa alasan mereka? Tentunya ada banyak ya teman-teman. Mungkin saja mereka sedang sibuk di dalam pekerjaan atau pendidikan. Bisa juga lagi liburan. Atau kemungkinan buruknya seperti cerita yang di awal video tadi. Mungkin karena mereka sakit atau bahkan memang sudah pensiun dari Roblox. Dan video tentang alasan kenapa teman kita nggak pernah aktif lagi ini juga udah pernah kita buatkan ya videonya. Jadi intinya teman-teman, jika kalian mempunyai teman baik di Roblox, usahakan untuk selalu jaga kontak dengan mereka, selalu tanyain kabar mereka, ajak mereka mabar, dan lain-lain. Asal jangan diajak ngerusuh aja ya. Dan tetaplah jaga persahabatan kalian baik itu di Roblox ataupun di kehidupan nyata. Jangan sampai kalian melupakan mereka lalu kemudian penyesalan dan perpisahan pun terjadi. Okelah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah mau nonton sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, comment, dan subscribe-nya. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.